Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Dia memegang kuncinya. Didasari ayat firman Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 18. Akulah yang hidup, aku mati, tapi lihat, aku hidup selama-lamanya. Dan akulah yang memegang kunci kematian dan alam kubur. Ketika kita membaca perkataan Yesus, akulah yang hidup, kita langsung dibawa kembali ke malam sebelum dia disalib. Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak membiarkan hati mereka gelisah. Kemudian, dia melanjutkan dengan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yesus sudah menjadi penjaga kunci yang kekal dan hidup, bahkan sebelum dia disalibkan. Yesus sekarang dan selalu menjadi satu-satunya akses kita kepada Bapa. Jika Yesus dapat membuka kunci kematian, dia dapat membuka pintu manapun. Ketika kita mempercayai dia dan hidup di dalam dia, kita tidak dibatasi oleh rintangan apapun yang kita lihat secara alami, termasuk kematian. Ingatlah bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan dapat dengan tenang berbicara ke dalam hati kita. Jangan takut, aku sudah menaklukkannya. Dan aku memegang kunci kemenangan. Aku menyertai kamu sampai akhir bumi dan akhir zaman. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.